Halo guys, di video ini adalah berisi gambar-gambar tentang proses perkembangan pembangunan waduk Jelantah yang ada di Desa Karangsari, Jatiasa ini ya. Oke guys, simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Kasper di sini. Apa kabar ya, sobat semuanya dimanapun Anda berada? Sehat selalu untuk Anda semua ya. Oke guys, masih di seputaran proyek pembangunan waduk Jelantah yang berada di Desa Karangsari, Kecamatan Jatiasa ini ya. Entah sampai mana dan seperti apa proses pembangunan waduk ini. Dan jangan lupa untuk sobat-sobat semua untuk subscribe channel ini untuk mengetahui kelanjutan proses pembangunan waduk Jelantah yang berada di Desa Karangsari Jatiasa ini ya. Untuk yang telah subscribe, kami ucapkan banyak dan banyak terima kasih untuk pertemanan kita di channel ini ya. Dan ini letaknya di sebelah barat Dusun Lobolodok. Ini guys, tepatnya letaknya di selatan jembatan Sungai Kali Jelantah. Di sini dibuat perkantoran-perkantoran para petugas waskita yang bekerja di proyek ini. Dan ini adalah alat berat yang baru didatangkan oleh para petugas-petugas proyek waskita. Alat berat ini mau diturunkan di selatan jembatan Sungai Jelantah di dekat perkantoran tugas proyek waskita. Dan sebelah sini tepatnya di sebelah utara jembatan Sungai Jelantah. Proses pembangunannya baru seperti di gambar ini. Entah di sini mau dibikin apa dan dibuat apa, saya sendiri juga kurang tahu, juga belum dapat info. Sebelah sini, timur Dusun Lobolodok, dekat Batu Siraman. Di sini masih sekitaran di timur Dusun Lobolodok yang dekat Batu Siraman.
Baru seperti ini proyek pembangunan waduk Jelantahnya di sebelah sini. Ini timur dusun Lobeledok, agak ke atas sedikit. Dari sini hanya terlihat hamparan tanah yang luas. Sebelah sini utara dusun Lobeledok atau di atas dusun Lobeledok, tepatnya di utara Sungai Jelantah. Dari sini kita bisa melihat keindahan Desa Ngeroto dari kejauhan mata. Di sini juga baru terlihat hamparan tanah yang luas di sini. Oke guys, demikian dulu ya perkembangan proses pembangunan waduk Jelantah yang berada di Desa Karangsari, Jatiasa ini. Jangan lupa subscribe untuk mengetahui perkembangan-perkembangan proses pembangunan waduk Jelantah ini untuk yang selanjutnya ya. Untuk yang telah subscribe, kami ucapkan banyak dan banyak-banyak terima kasih ya guys ya untuk pertemanan kita di channel ini. Semoga video-video dari kami bermanfaat.